Kasur angin, Pak. Hah? Kasur angin. Kasur angin? Iya. Ntar 3 bulan yang lalu, beta selupa. 30 tahun yang lalu? Pagi ini, saya dapat pengantaran lagi. Pengantaran jenis item kasur angin, guys. Nah, cuman, ini saya lagi cari, lagi di gudang, lagi cari barangnya. Ini di gudang saya cari sendiri nih guys, karena kalau kita menunggu dari pihak gudang atau dari pihak toko, rasanya lama baru dilayani karena mereka juga sibuk layani orang yang belanja yang lain. Jadi begitulah ya teman-teman, jadi sesuatunya jangan mengharap orang lain, mesti kita berusaha sendiri. Nah, sama kali ini saya naik sendiri di gudang, pastikan barangnya ada atau tidak. Jika ada, saya akan lakukan pengantaran. Jika ternyata tidak ada ya, berarti pengantaran di sensel. Lagi di gudang guys, lagi periksa kasur angin. Tapi tentunya tidak semua orang juga guys bisa naik sendiri di gudang. Cuman kali ini saya bisa ke gudang, karena pada dasarnya teman itulah saudara, apalagi di rantau orang seperti ini teman itu adalah saudara. Nah, sehingga komunikasi itu perlu, komunikasi yang lebih utama guys. Nah, barang yang saya antar ini, teman-teman bisa lihat ini kasur angin yang akan saya antar. Nah, saya lagi di gudang, ini kasur anginnya guys. Nah, ini kesantar di Lantamal Asrama Angkatan Laut. Ini barangnya saya sudah kumpul, tinggal saya OTW langsung di tempat pembelinya. Oke. Okay. Nah, jadi di sini selain kasur angin juga ada sofa. Ada sofa angin, guys. Jadi macam-macam. Macam-macam barang, macam-macam item. Thank you.
Kasur angin, Pak. Hah? Kasur angin. Kasur angin? Iya. Tahu rumahnya? Belum. Duh. Cuma untua bilang di rusun. Rusun? Iya. Apa rumah kemana? Tidak tahu rumahnya? Iya, belum. Cuma di rusun beta pernah antar, cuma sekitar 3 bulan yang lalu, beta selupa. 30 tahun yang lalu? 3 bulan yang lalu. Oh, ternyata 30 tahun yang lalu belum ada. Kita telepon dulu. Iya. Okay guys, saya baru sampai di tempat pembelinya di asrama angkatan laut. Cuma berhubung saya tidak tahu tempat tinggal beliau, jadi saya melapor di pos. Nah, dan dari pihak pos jaga sudah menghubungi beliau agar anaknya menjemput pesanan di pos jaga, guys. Okay, kita akan menunggu sama-sama ya. Guys, ini kali ini saya akan tunjukkan cara mengisi angin di kasur angin seperti ini ya. Jadi ini yang teman-teman perhatikan ada dua penutup. Ini yang pertama, saya lihat ini yang pertama. Nah, ini yang kedua. Jadi kalau teman-teman menggunakan pompa yang manual seperti ini, jadi penutup semua penutup dari ini dibuka semua ya. Lalu, nah ini ujung pompa pakai yang besar ini. Lalu kita masukkan di sini. Kita masukkan di lubang yang ini, guys. Jadi teman-teman bisa lihat setelah sedikit keras ininya dilepas, selang pompanya dilepas, lalu langsung kita tutup dengan penutup yang pertama yang ini. Nah, setelah penutup yang besar nggak masuk ke sini, kita lakukan pengisian kembali, namun mata yang dipakai mata yang ini, guys. Kita sambung, nanti kita masukkan kembali.
Biarkan saja dia, ini angin tidak akan keluar lagi. Ya, anginnya sudah full. Lalu yang terakhir, masukkan penutup. Ini penutup terakhir. Nih, oke. Jalan? Oke guys, ya. Ini hasilnya sudah jadi. Ini kuat guys. Yang naik 2-3 orang bisa. Tapi ini ukurannya ukuran yang 2 badan. Nah, setelah saya mau balik, ternyata sampai di luar hujan keras guys. Nanti bisa lihat hujan. Ya begini sudah. Ya namanya kita mau cari rezeki, cari hidup ya. Hambatan, cobaan, rintangannya seperti ini. Rintangannya ya hujan dan segala macamnya. Intinya kita tetap bersabar. Karena semua kehendak itu, semua berjalan itu atas kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, mumpung saya ada mantel guys, ada mantel di motor sana. Saya akan tetap lanjut, meskipun hujan. Semoga ada rezeki, mungkin ada pengantaran di tempat lain lagi. Oke, makasih.